Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana mujur saya tidak mudah tergoda, kata Zamarul Hisham. Jika aktor seusianya kini lebih banyak melakonkan watak bapak, tetapi lain pula penangan aktor berkarisma Zamarul Hisham apabila masih dihujani tawaran watak hero. Agak pelik dan sukar mencari jawaban tepat, Zamarul yang sebenarnya tidak mengerti mengapa situasi sebegitu terjadi kepadanya, namun dia hanya mampu bersyukur pada usia 50-an dia masih berpeluang membawakan watak utama. Alhamdulillah, pada usia 53 tahun saya masih diberi peluang untuk melakonkan watak hero bergandengan dengan artis-artis muda. Sekarang ini saya sedang menjalani penggambaran drama 40 episode sebagai hero untuk saluran Astroria. Selepas itu, saya akan teruskan penggambaran sebagai watak utama untuk drama yang akan ditayangkan dalam platform penstriman tonton. Saya pun sebenarnya tak tahu nak jawab macam mana jika orang tanya bagaimana saya masih menerima tawaran sebagai hero. Mungkin sudah rezeki saya, kata aktor berusia 53 tahun itu. Namun, kata suami kepada Diana Rafa itu, dia mempunyai satu amalan sering dilakukannya sebelum pergi ke tempat kerja, yaitu berdoa dalam kereta. Sebelum bergerak ke lokasi penggambaran, saya akan duduk dalam kereta terlebih dahulu tanpa hidupkan enjin. Apa yang saya buat adalah saya akan berdoa berkali-kali sehingga saya rasa betul-betul feel dan dapat, sama seperti berlakon. Selagi saya tak feel, selagi itu saya tak akan berdoa. Kemudian barulah saya akan bergerak ke lokasi penggambaran. Mungkin disebabkan saya adalah seorang penghidap OCD, kecelaruan obsesif kompulsif, kongsinya. Ditanya apakah antara doa yang diminta, kata pelakon film I Know What You Did Last Raya itu, doa yang selalu dipanjatkan adalah agar urusan kerjanya dipermudahkan. Antara doa yang saya mohon adalah supaya dikaruniakan penghayatan yang kuat dalam lakonan saya, supaya orang yang melihat akan sukakan lakonan saya. Memang, saya praktikan amalan itu sejak mula diceburi lakonan hampir 30 tahun lalu, jadi doa sebegitu sudah jadi sebati dalam diri, ujarnya lagi. Memiliki wajah tampan dan sosok tubuh yang masih gagah, Zamarul akui sangat menjaga penampilan. Kalau tengok janggut saya ini sekarang berwarna hitam, tetapi sebenarnya sudah putih. Istri saya pakaikan maskara supaya jadi hitam kalau nak pakai pewarna agak pedih. Sebelum ini saya tak pernah terlalu menjaga penampilan sehinggalah satu hari berat badan saya mencecah 85 kg. Seketika itu saya sedang mencuci kolam renang di tanah dan Diana ambil gambar saya. Ketika hendak makan malam, dia tunjukkan gambar itu dan tanya, adakah saya kelihatan oke dengan keadaan itu? Ketika itu saya tersentak sehingga tak lalu nak makan selepas tengok gambar sendiri. Sejak itu saya mula menjaga penampilan kongsinya. Sudah namanya pelakon popular dan memiliki wajah memikat, Zamarul tidak terkecuali daripada dikejar peminat wanita obses. Malah ada anak darah yang cuba untuk mendekatinya biarpun mengetahui dia suami orang. Perkara sebegini tak boleh nak elak, dugaan itu sentiasa ada, tak kisah sama ada hujung maupun sudah berkahwin. Mujur, saya bukan seorang yang mudah tergoda, tetapi saya pelik zaman sekarang. Ramai yang suka suami dan istri orang, kalau buka ruangan message dan Instagram, ramai sahaja wanita yang message. Saya pula jenis seminggu sekali baru buka Instagram, kadang-kadang Diana yang tolong balas, dia tahu kata laluan akaun media sosial saya, dan juga akaun bank tutupnya lagi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.